Selamat malam pemirsa Radio Budi berbagai seri Zaman Jumma di hari pertama di bulan Juni tahun 2019 ini bisa kembali menjadi Anda dalam spesial program Yuk salah satu program bulan Rahmen menyongsong lebaran tahun 1443 ya, berparan dengan tahun 2019 Masehi. Dan pemirsa Radio Budi, bagaimana kami sampaikan bahwasannya momentum lebaran merupakan satu hal rutin yang biasa kita jumpai setiap tahun dan menjadi spesial ketika para perantau yang menghasilkan orang pada saat ini kembali ke kampung halaman untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar di kampung. Dan hal ini tentu saja membutuhkan tempat mereka merantau mencari rezeki untuk sampai ke kampung halaman adalah satu pekerjaan yang sekalipun bukan berat, akan tetapi butuh perjuangan. Seluruh potensi angkutan, baik kendaraan pribadi, bermotor kedua maupun bermotor keempat, semuanya dimanfaatkan. Demikian pula, pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara angkutan juga mengerahkan seluruh potensi yang pemerintah punya. Dan angkutan udara, angkutan laut, maupun moda transportasi darat, termasuk di dalamnya adalah kereta api. Salah satu moda angkutan yang selalu menjadi idola masyarakat. Dan semenjak diterapkannya kebijakan atau policy one ship one man semenjak tahun 2013, kereta api pun masih menjadi primadona angkutan bagi masyarakat di daerah yang merantau ke kota-kota besar. Dan saat ini pemirsa Radio Budi, saya tengah berada di stasiun Kebumen, salah satu stasiun pemberhentian bagi para pemudik asal Kebumen yang merantau di Tanpora ataupun di kota besar. Dan saat ini pula saya tengah bersama dengan Kepala Stasiun Kebumen, Bapak Abdul Aziz, sosok muda yang sangat familiar dengan para awak media. Saya akan coba gali beberapa hal terkait dengan serta penyambutan Stasiun Kebumen, Stasiun Kereta Api Kebumen terhadap para pemudik yang merantau di Tanah Orang. Selamat malam, Pak Abdul Aziz. Selamat malam. Luar biasa sekali, Pak, ya. Pada malam hari ini kita bisa dan stasiun Kebumen sampai tempat keberadaan bagi para pemudik dari Kebumen yang merantau di Tanahorang dari Jakarta, Bandung, Bukit Tenggara, dan lain-lain. Untuk para persiapan yang stasiun menyambut pemudik yang dari Jawa Tengah. Terima kasih semuanya. Itu saya rasa itu juga sudah melalui mendapatkan semacam tulisan, Pak, seperti itu, Pak. Itu apa? Bentuk apresiasi kami PT Kereta Api. Jadi sejak Hamin 10 kami membagikan buka dan sahur gratis kepada seluruh penumpang kereta api jarak menengah dan kereta api jarak jauh tanpa memandang usia, begitu, Pak, ya, semua diberikan, begitu, Pak. Iya. Jadi sejumlah penumpang yang ada di kereta tersebut kita bagikan. Mendapatkan, begitu, Pak. Iya. Terus kemudian, Pak, prediksi-prediksi diperlukan dalam hal ini, Pak, ya.
Pak Abdul Aziz memprediksi puncak arus mudik lebaran ini, utamanya di stasiun Kebumen, akan terjadi kapan, Pak? Sebenarnya kalau kami sudah memprediksikan di tanggal 30, yaitu 2 hari yang lalu. Cuman ternyata di malam ada peningkatan dan kemungkinan puncaknya ini ada di malam. Pada malam hari ini. Pada malam hari. Sejalan dengan mendekatinya masa puncak arus mudik lebaran, Pak. Tentunya pihak kereta api dalam hal ini ingin semuanya selamat sampai Pak pada para penumpang. Oh gitu. Saya bagi-bagi tips saja ya. Yang pertama, kepada semua penumpang seperti yang disampaikan oleh Pak Guru kami, silakan datang ke stasiun 2 atau 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Jangan jauh-jauh sebelumnya, karena tentunya kapasitas stasiun Kebumen kan sangat terbatas. Terus yang kedua, bawalah barang bawaan sebelumnya. Kenapa? Sudah ditentukan berat maksimal barang bawaan yang boleh atau diperkenankan dibawa oleh penumpang. Dan dimensinya pun sudah ada kebutuhannya. Iya, ada kebutuhannya. Terus yang ketiga, mungkin ini ya, cara berpakaiannya jangan terlalu menjolok agar tidak mengundang perhatian dari berbagai apa namanya pihak yang terlihat kurang baik. Jadi terus yang terakhir mungkin segera miliki aplikasi KAI-Akses. Mungkin bisa di-download di Play Store, karena itu sangat memudahkan dalam hal memeriksa ketersediaan tiket, terus memesan tiket, maupun saat memasuki boarding gate di stasiun. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Kepala Stasiun Kereta Api Kebumen. Dan pemirsa Radio TV, luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau dalam kesempatan bincang-bincang singkat ini dengan Radio TV. Dan jangan sampai dilupakan bahwasanya program Yuh Mudik ini terselenggara hanya dimungkinkan atas kerja bareng Radio TV Kebumen dengan Global Media. Dan secara periodik kami akan terus menyiarkan kegiatan arus mudik ini dari berbagai titik dan dari berbagai tempat yang ada di Kebumen, semata-mata untuk memberikan informasi valid kepada para pengguna jalan dan para pemudik yang hendak berlebaran di kampung halaman. Dari stasiun kereta api Kebumen, saya Imam Sukma melaporkan untuk Radio TV Kebumen. Selanjutnya kita kembali ke studio. Acara ini didukung oleh